Boleh silakan untuk duduk di sisi kanan dan kiri. Oke, sesaat lagi Ahmad Dhani dan Iris Bella akan menyaksikan secara langsung, kita akan meledakkan balon di sana. Sebelumnya boleh mikrofonnya kalau lagi diambil ya, kita mau tanya. Bentar, tunggu dulu dong. Oke, deg-degan ya. Oke. Oke, mikrofonnya, oke, yang meledak yang di belakang ya, tenang. Oke, boleh mikrofonnya? Oke, siap. Oke, sebelumnya aku mau nanya sama Kak Iris Bella dulu. Kak Iris, ini kehamilan yang ketiga, mungkin ada perbedaan gak sih dari kehamilan yang ketiga ini? Bedanya sih, mungkin sekarang lebih santai ya. Lebih santai, lebih chill ya. Mungkin karena kayak udah pernah ini ketiga kalinya. Ya, sebelumnya udah alhamdulillah punya anak, jadi kan udah tau lah nanti step-stepnya gimana gitu. Beda sama yang sebelumnya. Ngidam, terus nggak, Bang? Yang ngidam bukan aku, tapi suami. Oke, okay. Bang, ngidam apa? Boleh? Mungkin ke rekan-rekan media. Apa yang ngidamnya, Bang? Ngidam kerja. Oh, ngidam kerja. Jadi makin workaholic ya? Oke, okay, ngidam kerja. Bagus banget, mantap. Oke, okay. Ada lagi ngidam yang aneh-aneh selain ngidam kerja? Kira-kira? Ayo, boleh ngidam. Malam-malam tengah malam nyari kue cubit. Oke, aduh, hidamnya ada-ada aja ya tengah malam. Yang hidam malah di kehamilan ketiga ini malah abang suami. Mas suaminya. Oke. Kalau tapi mas ini beneran loh. Yang tahu cuma aku doang sama tim dekor yang naroin konfeti ke dalam si balon ini. Ya? Jadi untuk keluarga gak itu tahu. Tim, bahkan suamiku sendiri tuh belum tahu gender anak kita tuh apa loh. Oke. Okay. Ya curang kan. Saya ngisi. Oh. Saya harus tahu. Oke. Okay. Kalau dari Bang Awar sendiri, kira-kira pengen apa? Ini kan anak yang kedua, hati-hati ya. Oke. Okay. Yang ketiga. Ya, kita yang melihat dari anak yang pertama, pertama kami kemarin yang kembar perempuan ya, tentunya harapannya besar kalau bisa anak yang ketiga ini, ya perempuan, oke. Okay. Tapi kalau ya balik lagi, laki-laki pun apapun kita nggak boleh ini ya, nggak boleh kayak kecewa gitu loh. Betul. Tetap kalau memang laki-laki pun, alhamdulillah tetap. Senang. Oke. Okay. Kalau misal lihat dari dress code-nya Kak Iris sih, kayaknya laki-laki ya. Tapi biasanya film-film itu suka plot twist kan? Oke. Okay. Film-film itu suka plot twist. Oke okay, deh. Kita langsung lihat aja ya. Oke. Okay. Kita langsung aja akan melihat dan menyaksikan bersama anak ketiga dari Iris Bella dan Amar Zani. Oke, okay. Mau mulai gabung mama dan juga papa? Oke. Okay. Oke, okay, siap. Oke. Okay. Siap. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim dalam hitungan. Siap ya? Nomor tusuk yang mana nih? Balas ya dong. Ya. Ya. Saya dari muka aku. Oke, siap. Yang megang konfeti ke arah atas ya. Oke, Abang maju dulu. Siap dalam hitungan. Satu, dua, tiga. Ini dia anak ketiga. Anak kedua, ketiga perempuan. Ketiga ya. Anak ketiga alhamdulillah. Oke. Okay. Kita foto dulu lagi ya. Oke, okay, foto dulu abang-abang ketiga keluarga ini, Iris dan juga. Oke, okay, silakan. Berfoto.
Oke, siap-siap yang sudah menebak anak ketiganya perempuan. Siap-siap kita akan mengundi sesaat lagi. Oke, selamat sekali lagi untuk Amar Fali dan Iris Bella. Mar, ini dong. Anak ketiganya perempuan. Alhamdulillah, semoga sehat selalu hingga persalinan nanti. Diberikan kelancaran, kesehatan. Oke. Okay. Bapak, benar tebakan ini. Oke. Lagi. Oke, Bapak namanya lembaga perempuan ya, Pak ya? Bapak. Bapak. Gimana? Tadi itu banyak enggak, Pak? Perempuan udah pilih. Bagaimana gimana perasaannya? Alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah luar biasa enggak emang. Ini kita tungguin dari awal pas kita tahu kalau Iris itu hamil. Oke. Okay. Alhamdulillah sesuai berarti aku jadi kelihatannya lembut banget ya memang. Ya. Pas banget ya. Alhamdulillah. Oke, okay, selamat. Oke, okay, sekarang langsung door prize. Saya boleh minta pas